Anaya dari Kampung Duri. Ya, kemudian dari Salvato. Ada juga Salvato, ada Pagi dan juga Malam. Dari Tasekio. Sudah menyapa kita semua, dan berarti kita sama-sama
dikatakan sampai masa tua
kita buka present worship hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih
suci dan penyembahan sungguh-sungguh punya kekuatan yang amat sangat dahsyat. Saudara, satu ketika, saya melayani waktu zaman pandemi kemarin, saudara, ya, saya melayani di Zoom, gitu ya. Di Zoom ini mereka mengadakan ada satu dekan LPMK itu mengadakan acara presiden worship seperti ini tapi secara Zoom. Saudara, mungkin kalau saudara seperti saya ketika zaman pandemi itu presiden worship di Zoom itu enak gak saudara? Enak gak? Siapa yang bilang enak? Kurang gitu. Jadi situasinya juga seperti itu. Satu generasi ini rindu ingin mengadakan presiden worship. Ya sudah, waktu itu saya layani ke sana dari Zoom. Kebetulan waktu itu saya jadi worship leader-nya, termasuk juga pembicaranya. Karena pandemi ini mau tidak mau sesuai musik gitu sudah. Jadi semuanya saya coba untuk lakukan. Saudara, ketika presiden worship dilaksanakan, ya, semua mereka hadir. Ada sekitar 40 orang yang bersama itu baru selesai acara. Saya begini sama mereka. Oke, saya tanya, kira-kira siapa yang mau bersaksi, menceritakan apa yang mau alami ketika ujian ini lah. Saudara, saya ingat ada tiba-tiba satu orang anak muda yang resen, ya di Zoom itu dia resen begitu. Lalu mungkin ketika resen, saya tanya sama dia, silakan ceritakan apa yang terjadi. Ya, silakan ceritakan apa yang terjadi. Lalu dia bilang begini saudara, waktu itu dia itu sedang mengalami sakit di tenggorokannya. Jadi amandelnya dia lagi kumat, lalu tenggorokannya sakit. Gimana ya, karena ini kan isinya pujian dan penyembahan. Terus tenggorokannya sakit, jadi dia rasa ya udah lah, tapi dia pengen ikut. Ketika PW, sepanjang PW ini di Zoom ya, dia itu nyanyi dengan sungguh. Jadi dia sambil jalan sebenarnya, sambil nyetir, tapi dia juga nyanyi itu dengan sungguh-sungguh. Dia ikutin, dan dia nyanyi dengan sungguh-sungguh. Selesai acara tersebut, dia bilang bahwa kok selesai acara ini suara saya jadi enak ya, tenggorokan saya sembuh, kok nggak sakit lagi, amandelnya sudah nggak berasa sakit lagi, sehingga dia bisa menyanyi dengan baik sekarang, suaranya sudah kembali. Tapi saya bilang sama dia, oh bersyukur, puji Tuhan itu bisa terjadi. Ya. Tapi saudara, iman saya ini mungkin iman seperti Thomas. Jadi saya waktu tanya sama, jadi setelah selesai acara itu, besoknya saya tanya lagi panitianya, tolong dong tanyain yang kemarin cerita, yang katanya sembuh terus sakit tenggorokannya, tanyain lagi hari ini masih sembuh nggak? Jangan-jangan itu cuma sugesti. Besok pun lah, saudara. Saya nggak tahu. Coba tanya lagi. Ini iman saya, saudara. Masih ragu bagaimana Tuhan bagian saya. Lalu, oke, kok saya tanyain. Lalu, ditekati baru punya. Ya, kalau sakit lagi, kawan-kawan. Tapi ketika itu, teman saya menghubungi dan dia bilang, ya, puji Tuhan. Sampai esok hari ini, tenggorokannya tidak sakit lagi. Amandelnya kempes. Dan Tuhan menyembuhkan. Saudara, semua katakan malam hari ini, itu Tuhan lakukan ketika lewat Zoom. Apalagi di tempat ini, malam hari ini. Saya percaya ketika saudara semua sungguh-sungguh bisa mengatakan akan kelawatan kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan saudara malam hari ini. Amen. Saudara kita banyak masalah pergumulan, saudara keluar dari tempat ini dengan kekuatan yang
Thank you.
Oh,
kekudusanmu Tuhan saat. Untuk kamu yang saat ini merasa khawatir, Tuhan bilang, jalanlah yang kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal melalui doa dan ucapan syukur. Saat ini roh yang sama juga bekerja
Mari bersama-sama kita membaca. Maka bertanyalah mereka. Siap meninggalkan murid-muridnya dan dia akan pulang ke surga. Tetapi saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan kepada para muridnya, yaitu apa? Kamu jangan dulu tinggalkan Yerusalem, terus berdoa, menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur yang akan diberikan pada setiap para muridnya. Saudara, kondisi pada saat itu adalah bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi kondisi bangsa Israel pada saat itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan karena penjajahan. Dan mereka punya kerinduan supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa dibebaskan, supaya mereka bisa punya kekuatan sendiri, bisa punya pemerintahan sendiri. Saudara, mereka tinggal di tanah mereka, tapi mereka tidak punya kuasa atas tanah mereka karena penjajahan. Maka saudara, tidak heran di ayat yang ke-6 tadi dituliskan bahwa apakah boleh dikeluarkan lagi ayat yang ke-6, ya, Tuhan maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi Israel. Kenapa? Kerinduan bangsa Israel untuk apa? Supaya kerajaan Israel itu pulih seperti pada waktu itu. Saudara, saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu saya sempat mengunjungi kota suci Yerusalem. Dan waktu itu kami masuk ke dalam tunnel, ya, tunnel. Di situ kami digaet oleh satu orang Yahudi, ya, kayaknya adalah orang Yahudi. Lalu di tunnel itu kami sempat berhenti, lalu dijelaskan sejarahnya seperti apa, lalu kami berdoa di sana. Saudara tahu, orang Yahudi yang menggait kami ketika melihat kami berdoa, ya, dia mengatakan begini, kalau saja semua orang Yahudi berdoa seperti yang kalian lakukan, saya percaya kerajaan Israel akan pulih. Gitu. Jadi sampai hari ini mereka rindu supaya kerajaan Israel itu pulih. Tapi saudara, lihat kata-kata Yesus setelahnya di ayat ke-7. Ayat ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu ketahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, dia katakan sama bangsa Israel pada murid-muridnya, kamu gak perlu tahu kapan waktu. Tapi ayat 8 ini yang penting saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, maksud dari ayat ini adalah ketika Roh Kudus dicurahkan atas para murid, maka pemulihan itu bukan hanya terjadi sampai kepada bangsa Israel, tetapi sampai ke ujung bumi. Dan saudara, malam hari ini engkau yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang mau Tuhan pulihkan. Amen. Maka kenapa Allah Roh Kudus itu dibangkitkan kembali, dicurahkan kembali? Karena kita mau ketambah kita gereja kembali merayakan kembali Pentakosta, supaya Roh Allah Kudus bekerja secara luar biasa. Dan saya percaya ketika Roh Allah Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka pemulihan
akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Maka itu saudara yang terkasih, ya, yang Tuhan rindukan adalah terus buka hatimu, buka, biarkan Tuhan sungguh-sungguh memulihkan engkau. Tapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara, ya, pemulihan sudah terjadi pada saat itu. Ketika saudara sungguh-sungguh membuka hatimu, maka Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, Dia menjamah engkau, Dia memberkati engkau, menyembuhkan engkau, dan menguatkan engkau kembali. Maka saudara yang terkasih, ingat bahwa Tuhan merindukan pemulihan bukan hanya untuk kerajaan Israel, tapi untuk saudara dan saya. Amin. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mau hatinya dipulihkan? Boleh angkat tangan saudara. Semua yang sungguh-sungguh mau hatinya dipulihkan, mari malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan dan kita sembah Dia sekali lagi. Tuhan, ditinggikan.
berdiri di hadapan Tuhan dan kami ada saya buang ya, maksudnya dalam hati
begitu banyak pekerjaan yang memimpin hidup saya. Tadi pada saat praise worship di belakang ini, jujur saya tidak tahu, karena saya mengalami cinta Tuhan yang luar biasa lama ini. Biasanya saya melayani Tuhan sebagai worship juga, tapi malam hari ini tidak tahu kenapa, mungkin berapa kudus saya. Tadi di belakang sana pada saat saya datang, saya masuk di keluar dari mobil, saya cuma bilang seperti ini, Tuhan, terima kasih ya. Kok hari ini kerinduan saya bisa terbayang. Saya masih boleh merasakan praise worship malam hari ini. Pada saat di belakang tadi, saat saya nyumbang, saya udah gak pusingin kiri kanan, depan belakang ada siapa, ada teman saya tercatat. Cuma saya merasakan satu cinta mula-mula yang Tuhan. Malam hari ini Tuhan kesempatan yang luar biasa, aku akan berikan semuanya hidup saya malam hari ini untuk Engkau. Jadwalku aku diminta untuk jadi membawakan materi.
dan di situ aku diajarkan ketemu sama orang baru yang diajarkan untuk selalu berdoa terlebih dahulu ke Tuhan, minta Roh Kudus untuk membantu aku, untuk pakai diriku untuk memuliakan Tuhan dengan mulutku, menyebarkan kebaikan. Dan di situ segala ketakutanku, apa yang membuat aku takut, semua materi-materi yang aku pelajari itu semuanya bisa hilang. Tapi apa yang teman-teman bilang itu bisa nyampe semuanya. Dan itu semua karena bantuan Roh Kudus. Dan hari ini tadi sempat pas yang doa, yang diminta doa untuk maju, itu aku merasa tenang, merasa adem, merasa kayak hati itu kayak damai, nyaman, tenang. Segala kesusahan aku, segala masalah-masalah aku tuh sama-sama dianggap. Kayak walaupun ada nangisnya, tapi nangisnya tuh benar-benar kayak lepas semua beban-bebanku. Jadi aku merasa mungkin bisa kali ya selanjutnya presentation atau PDP apa apa yang harus. Nggak apa-apa ya, kan sekarang hadirat Tuhan beda rasanya ya. Ada rasa lega, ya suka cita damai yang dirati alami, amin. Oke, baik. Sudah ya, setelah ini apa persembahan? Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh percaya bahwa Tuhan menjamah setiap kita masing-masing. Dan saya percaya saudara pasti mengalami, ya, dengan pengalamannya sendiri-sendiri. Hanya memang kok disuruh cerita susah sekali ya. Memang kalau tergosip gampang, tapi kalau cerita tentang Tuhan susahnya minta ampun gitu ya. Ih, tanpa tante yang baju kuning. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau begitu baik bagi kami. Engkau boleh menjamah kami, Engkau melawat kami pada malam hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau beramat baik. Dan kiranya Tuhan, kami boleh membalas cinta pada malam hari ini. Kami boleh menjadikan diri kami sebagai persembahan yang sejati. Dan kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki sebagai persembahan harum bagi kami. Biarlah Tuhan seperti ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi berkat dan membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama Kristus.
rasanya saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu dan saudara sekalian malam hari ini sudah berbeda. Tadi mungkin membawa beban persoalan di tempat kerja dari rumah segala macam, tetapi ketika kita selesai praise worship, semua mukanya penuh sukacita. Saya mau sekali lagi melihat berapa banyak yang merasa diberkati melalui praise and worship malam hari ini. Belum full. Berapa banyak yang merasakan cinta kepada kita? Luar biasa. Terima kasih atas bersama kita pada malam hari ini. Terlebih kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Billy sebagai orang dewa dari paroki Kemakmuran yang senantiasa persekutuan doa dan juga Bapak Christian sebagai pendamping dari PDPKK. Tadi sempat hadir Romo Moderator PDPKK Muda di Kudus, Romo Magnus Rebo Rata MSK. Mungkin karena kesibukan beliau, jadi beliau menyempatkan sebentar saja kemudian melanjutkan kegiatan beliau. Pak Billy mohon disampaikan terima kasih atas kehadiran Romo Rebo di dalam kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami
serahkan kembali kepada Yanis. Silakan. Sebelum masuk ke penutup, kita akan tetap membawa penutup ya. Siap. Terima kasih Tuhan, biarlah pada kesempatan hari ini
Yesus, Bapa.